Tetap di rumah aja. Ini hari keempat kalau ya, kalau nggak salah kita di rumah aja guys. Itu pemandangan di belakang rumah, indah sekali kan. Sorry, ini udara cukup cerah, mataharinya cerah, nggak ada angin, jadi mereka boleh keluar rumah. Sekarang waktunya kembali ke dapur. Kebeneran pisan ki ye, mumpung bocil-bocil lagi nang buri rumah ngerusui ramane, aku ya arep masak maning. Soale nang kene wis jam 4 sore. Sing lagi pada selonjor nang omah ora mengendi-endi. Terima kasih udah klik YouTube ini ya, yang baru pertama kali ketemu atau kenalan nih sama kita, orang Banyumas, orang Ngapak yang kesasar sampai ke Italia. Terus kita mau terus berkarya, bikin masakan atau jalan-jalan, nanti kita akan tetap record ya, insya Allah. Jika Tuhan izinkan memberikan kesehatan, jika Tuhan izinkan berikan kelancaran. Saatnya sore ini kuliner lagi, karena di sini nggak bisa keluar sama sekali ya. Untuk makan kita kadang dikirimin dari mama mertua, dan barusan dari kedutaan Indonesia yang ada di Roma juga ternyata peduli juga loh guys. Mereka bilang simpati atas kondisi kami di sini di Sisilia, terus mereka juga mau menawarkan sedikit bantuan berupa paket makanan. Ya, siapa sih nolak anggar ditawani panganan yang eneh baen. Ya, kita kan orang Banyumas, urung mangan sega, urung warek. Gitu kan? Tapi kalau di Italia kita mau belajar tiap hari nggak harus nasi. Oke. Nanti kita kentangnya kita goreng dulu supaya supaya nggak keras ya teksturnya. Supaya nanti lebih enak. Terus ini juga pesennya atau ikan oratenya sudah dibersihkan dari tadi. Jadi ini hari keempat, atau sebenarnya sih sudah lebih dari 4 hari kita tetap di rumah ya. Dan ya, kita beraktivitas seperti biasa, tidak ada yang perlu dicemaskan karena semua itu hanyalah ujian. Benar enggak? Dan semoga virus ini cepat berlalu sehingga kita bisa beraktivitas di luar rumah kembali seperti sedia kala ya. Dan kita tidak takut, tidak ada yang perlu ditakutin karena semua kesehatan atau sakit itu berasal dari Tuhan. Yang penting kita doyan madang, pikirannya waras. Semoga Tuhan juga selalu memberikan rezeki kepada kita semua ya. Yang penting ya itu tadi, doyan madang. Kalau doyan madang kata almarhumah bapak saya, itu lebih baik daripada minum obat. Betul nggak sih? Sing penting doyan madang katanya gitu ya. Maaf ya, saya pakai bahasanya campur-campur karena sudah ada di sini apa ya, 10 tahun kayaknya di Italia. Nah, sambil nunggu kentangnya mateng, kita mau lihat dulu tuh yang ada di kebun. Apakah pada nakal-nakal atau nurut sama papahnya? Di dalam wadah seperti ini tempat ikan tadi, ikan orate, kita taburkan gitu aja. Kentang gorengnya yang digoreng ya sekitar 60% matang ya, nggak begitu matang kita gorengnya karena akan dipanggang atau di forno atau di oven. Tinggal atasnya kita taburi bumbu-bumbu rempah-rempah yang wajib hukumnya.
garam, bubuk oregano, minyak zaitun, saus tomat, kita taruh juga irisan tomat di sini. Kayak gini aja karena kebetulan kita lagi nggak punya bawang bombay atau cipolla atau bawang ya, bawang daun bawang. Jadi apa adanya dulu. Siap dipanggang. Karena didiagnosa COVID, dokter keluarga menyarankan untuk kita beli Papareale. Sehari satu, Neng. Besok lagi, ya. Besok, Neng. Iya. Ngesuk maning. Ini harganya. Oferta itu. Lagi diskon 10 euro 90 sen. Tapi kalau kata hatiku sih, ini nih yang lebih bagus, yang alami. Jahe, rempah jahe, dan perasan lemon. Ini harta karunku ya, maaf. Soalnya ini mantan bakul jambu. Jadi ya beginilah adanya. Tapi rempah ini harus ditanam ulang. Kalau enggak kita bisa nangis di sini karena enggak ada yang jual, guys. Ini ada kencur. Kencurnya harus segera ditanam. Iya, ini kurkuma. Kurkuma tuh bentuknya ini. Zen Zero Aromatico atau kencur. Kalau yang kecil itu. Nah, ya pagi. Dirutinkan minum perasan jeruk lemon hangat dicampur dengan irisan jahe. Mudah-mudahan bisa segera berlalu virusnya. Selamat tinggal Om-om Omikron. Sudah dibalik. Ciramo biar matang sempurna. Cacing kue minuti konto. Katanya 5 menit lagi siap matang. Deva mesi di dulu mosa dalam minum lebih cilu. Pa bene. 1,5 jam di oven, piano-piano. Harusnya sih sudah mateng. Iya. Kita cobain. Yuk, cobain dulu coba. Kentangnya dulu, kentangnya. Apa sudah mateng? Satu, kentang yang paling pinggir yang nggak ada airnya, ya itu. Kita coba. Soffre, perché brucia. E quindi magari vanno su internet a cercare notizie che possono a volte portare delle informazioni non sempre corrette, perché non tutti i siti sono così affidabili scientificamente. Questo è naturalmente un libro per tutte le donne, perché ma già era poliziotto quando tu ti sono dato. Certo. Buono. Assaggialo bene. Yang ini asinan olive, asinan buah zaitun. Ah.
nella cura dei tumori, vero? Che è quella di preservare. Buono, buono, buono. Che ciugna, inizia un chilo, aiuto. Buono? Buono. Ok, mangiamo. Ora tehnya udah matang, kita coba makan sama pane. Dipotong bisa? Ini sudah empuk karena kita tadi masukkan ke forno lagi. Mama yang ini makan ikannya atau patatnya pakai ini. Sicilian bread. Cobain dikit aja. Kita ambil di sini nih. Taruh sini. Satu dulu. Di sini. Kalau aku pilih di sini. Enak banget, Nak. Yang bikin siapa nih? Enaknya. Lembut ya? Lembut banget. Coba kamu coba ininya. Tomatnya. Ini enggak takarung. Ini kesukaan. Gak kenyang, kan, Mama? Karena tadi udah banyak makan. Iya, Ustangko. Ambilnya. Oke. Berapa menit ya, Ma? Oke. Okay. Nah. Sama Jano. Okay. Jadi kalau pengen tahu nyorengnya kita kayak apa sore ini. Ini tuh Mama bikin enak ya, Mama. Udah kayak gitu, Ma. Enak banget. Nih, asinan buah zaitun. Biasanya cuma diawetkan pakai garam, minyak zaitun, sama herba. Rasanya enak banget, guys. Enaknya pol. Cuma karena makan sama anak-anak gak bisa pedes nih. Kita makan bawang putihnya. Karena dibakar atau di oven. Maaf, di oven. Jadi bawang putihnya gak pedes ya. Cengkat. Wah, ini bisa habis nih kita berdua ya, Cak. Ya. Aku udah kenyang. Katanya udah kenyang tadi karena banyak makan Nutella. Iya. Banyak Nutellanya aja yang diminum. Iya. Nutella. Jadi Nutella. Memang minyak zaitunnya ini harus banyak. Ini benar. Biar enggak gosong ya, nanti enggak setelah dipanggang. Ya, sekarang kita coba daging ayam, daging oratenya. Ma, coba kita ke factory ya, nanti kita bisa dapat banyak banget hewan. Si, kita putih, tapi sudah matang. Kesukaan. Bukan, kayak ini ya. Ma. Tengahnya ada bijinya. Gak enak ya banget sih. Enak sekali. Keju kan dari itu, dari apa, susu. Untuk aku sukanya yang kedua ya. Dua. Yang manis. Tapi bentuk Mama mau bikin tahu. Tahu apa? Tahu dari soya. Aduh. Gak ada. Lemon. Makan.